Hola, ¿qué tal estáis amigos? Gimana kabar kalian teman-teman? Kembali bersama Don Fai dalam episode número 12, episode ke-12. Bagi yang baru bergabung, silahkan untuk segera subscribe, dan yang sudah bergabung saya ucapkan muchas gracias. Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Dalam kesempatan kali ini, Don Fai akan mengajak belajar teman-teman sambil mengenal tempat wisata menarik dari negara-negara yang berbahasa Spanyol, bagian kedua. Vamos a pasear. Mari kita jalan-jalan. Ahora vamos a conocer la Alhambra, que está en la provincia de Andalucía, España. Sekarang kita akan mengenal la Alhambra yang berada di provinsi Andalusia, Spanyol. La Alhambra, Granada, Andalucía, España. Istana Alhambra berlokasi di kota Granada, Spanyol, dihiasi pegunungan Sierra Nevada sebagai latar belakangnya dan juga keindahan langit biru Granada. Alhambra dianggap sebagai salah satu bukti kemegahan arsitektur Muslim di Eropa. El Palacio de la Alhambra está ubicado en la ciudad de Granada, España, decorada con las montañas de Sierra Nevada como telón de fondo y también en el hermoso cielo azul de Granada. La Alhambra se considera un testimonio de la grandeza de la arquitectura musulmana en Europa. Dari empat pintu utama untuk mengakses interior pagar tembok Alhambra, Gerbang Keadilan adalah yang paling monumental dari semua dan yang terakhir dibangun. De las cuatro puertas principales para acceder al interior del recinto amurallado de la Alhambra, la Puerta de la Justicia es la más monumental de todas y la última que se construyó. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, ini adalah salah satu pintu utama untuk memasuki la Alhambra. Asal-muasal Alhambra berasal dari tahun 1238 ketika Muhammad pertama Al-Ahmar, pendiri dinasti Nasrid, memutuskan untuk memulai pembangunan monumen mengesankan yang bertahan di Bukit Sabika. El origen de la Alhambra se remonta al año 1238, cuando Muhammad I Al-Ahmar, fundador de la dinastía Nazarí, decidió comenzar en la colina de la Sábica la edificación del impresionante monumento. Keindahan sangat unik gaya arsitektur teras singa Alhambra. La belleza única del estilo arquitectónico del patio de los leones de la Alhambra. Kalian bisa lihat di sini ya, ornamen-ornamen dan bentuk atau gaya dari arsitektur sangat unik sekali. Pelataran dari Los Arrayanes dan menara dari Comares. El Patio de los Arrayanes y la Torre de Comares. Sangat indah sekali model dan gaya arsitektur yang kita lihat di sini. Di belakang itu terlihat ada menara yang disebut Comares. Air kristal yang mengalir di antara marmer air mancur, air kehidupan yang memberikan kekayaan dan kesegaran pada taman, keindahan estetika, kemurahan hati sultan, seluruh dunia simbol dan rangsangan. El agua cristalina que corre entre los mármoles de las fuentes, agua de vida que da riqueza y frescor al jardín. Belleza estética, generosidad del sultán, todo un mundo de símbolos y estímulos. Dan berikutnya, taman menarik yang dapat dikunjungi di sekitar Alhambra. Interesante jardín para visitar en los alrededores de la Alhambra. Jadi dilihat pemandangannya yang sangat asri dan ini tentunya untuk kita berkunjung jalan-jalan banyak sekali ya untuk pose-pose yang bisa kita selfie di situ. Oke? Dan di sini yang terakhir kita bisa lihat keindahan pemandangan kota Granada dari salah satu sudut istana Alhambra di sore hari.
luar biasa sekali dan sangat tentram. Una hermosa vista de la ciudad de Granada, desde un rincón del Palacio de la Alhambra, en el atardecer. Extraordinario y muy pacífico. Bayangkan chicos, kalau kita jalan-jalan ke la Alhambra, dari sudut pandang ini kita bisa lihat kota Granada di sore hari. Begitu mengesankan. Muchas gracias, amigos. Bueno chicos, semoga kalian suka dengan informasi yang baru kita simak mengenai La Alhambra di Provinsi Andalucía, Spanyol. Sampai di sini dulu perjumpaan kita dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan tanda notifikasi serta share Don't Fight ke semua teman-teman. Muchas gracias, hasta pronto.